Fenomena air pasang besar dijangka berlaku selama 3 hari bermula hari ini di sepanjang pantai di Kedah yang berpotensi mengakibatkan paras ombak paling tinggi mencecah 3 meter. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah Lieutenant Colonel PA Zairil Anwar Zulmuji berkata, subangan itu penduduk di pesisir pantai dan pengunjung yang beriadah ataupun menjalankan aktiviti pantai ketika itu dinasihatkan supaya berhati-hati. Zairil Anwar berkata, pihaknya sudah mengarahkan Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD di setiap kawasan yang terbabit supaya melakukan pemantauan di lokasi berisiko, terutama di tepi pantai yang menjadi tumpuan orang awam. Beliau berkata demikian pada sidang media di Terminal Jeti Feri Kuala Kedah Alustar pada Ahad. Mengulas lanjut, katanya penduduk yang tinggal berdekatan pantai dan di kawasan rendah juga akan berisiko untuk ditenggelami air berikutan bertembung dengan hujan lebat. Katanya penduduk di kawasan berisiko yang hampir dengan pantai dan laut dinasihatkan supaya bersiap sedia untuk menghadapi fenomena air pasang besar ini. Kita juga telah mempersiapkan logistik dan juga anggota supaya sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi segala kemungkinan yang berlaku sekiranya air pasang besar ini boleh bertembung dengan hujan yang lebat yang menyebabkan banjir di kawasan-kawasan yang rendah dan berdekatan dengan pantai. Kita lihat jadual air pasang besar yang diberikan, ya, jangkaannya antara jam 12.25 malam sehingga mengikut hari lah. Okay, kalau hari ini adalah 12.47 pagi dan pada hari Isnin 30 Oktober jangkaannya pada pukul 1.16 pagi dan juga pada pukul 1 Oktober adalah 1.45 pagi. Pada kali ini jangkaannya ombak akan meningkat sehingga 3 meter paras air pasang itu sehingga 3 meter dan ombak akan lebih tinggi daripada itu. Rumah-rumah yang berdekatan dengan pantai terutamanya dan juga yang di kawasan rendah akan berisiko lah untuk ditenggelami air. Terutamanya sekiranya seperti saya nyatakan tadi, air pasang ini bertembung dengan hujan lebat yang berpanjangan. Tuan Bopo. Okey, daerah-daerah yang terlibat melibatkan 4 daerah iaitu Kota Star, Kolam Muda, Lian dan juga Kemang Pasu. Manakala terdapat kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan yang berisiko iaitu di daerah kawasan Kuala Kedah, Kota Kuala Muda, Kuala Yan dan Kuala Jerun. Ini kawasan yang berisiko yang mana ianya berdekatan dengan pantai ataupun laut. Sebenarnya waktu anggota-anggota APM sentiasa bersiap-siaga dan kita telah membuat pemantauan dari semasa ke semasa, terutamanya semasa waktu air pasang besar ini. Tinggal di sekitar kawasan-kawasan yang berisiko terutamanya di kawasan pantai diingatkan dan dinasihatkan supaya sentiasa bersiap siaga dan memantau kesekitaran rumah kediaman masing-masing. Sekiranya berlaku kenaikan air yang mendadak, mereka dikenali bersedia untuk berpindah ke kawasan yang lebih selamat dan juga ataupun ke pusat-pusat pemindahan sementara. Selain itu juga saya ingatkan juga supaya orang ramai pada tempoh air pasang besar ini supaya tidak berada di kawasan pantai ataupun beriadah di kawasan pantai untuk tempoh ini dan juga sentiasa memantau anak-anak sekiranya